Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat Google Map ya dari A sampai Z. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat email ya. Nah, silahkan teman-teman buka email di HP. Nah, oke, selanjutnya klik yang apa profil bulat yang di sudut kanan atas. Terus add another account. Nah, pilih Google. Nah, oke, di sini saya masukkan. Nah, terus setelah muncul seperti ini, silakan klik create account yang di bawah ya, create account. Terus pilih for work or my business gitu, untuk kerjaan atau bisnis. Nah, yang pertama nama depan, nama lengkap kita Haikal misalnya. Nama lengkap kita, selanjutnya nama belakang atau last name itulah nanti gitu. Nah, sudah seperti ini silahkan tambahkan tanggal lahir kita ya. Oke, terus klik next. Nah, selanjutnya pilih Haikal Lanati. Atau seperti ini, kita mau ada dotnya, haikal.lanati@gmail.com. Nah, begini. Nah, terus create password yang kita inginkan. CPN Lanati. Nah, terus klik yes, I'm in. Dan next. Dan I agree. Oke, sekian tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.